pada ngebut, guys. Air saya cepat. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini saya mau UTW nih, guys. Ini mau UTW Tikum di depan Garuda, Gapura Garuda AU, guys. Teman-teman udah nunggu di sana. Oke, guys. Cus dulu ya. Maaf terlambat. Jam 5 molor setengah jam. Sudah siap semua? Siap? Yuk. Siap berdoa sik ya, berdoa sik. Ayo. Ya oke, saya pimpin ya. Oke. Demi kelancaran perjalanan kita sampai tujuan dan kembali lagi dengan lancar dan selamat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Monggo berdoa. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita langsung berangkat. Monggo Mas Toko nyerseni aja. Saya belum pernah. Nunggu teman-teman di situ bareng Trigger Wet ya, guys. Thank you.
beda deh. Karena hari Minggu. Jadi banyak sekali wester atau pesepeda. Mari, mari, mari. Mangga. Mangga, mangga. Lur. Ini rombongan Radio Udel. Mau perjalanan kita nih kan Beniti. Arep ning Semoro Sewu. Arep ning Candi Cetro iki lur. Kowe tau do ngebut iki. Matane ra ketok. Hidupku mati kok. Terus Om. Gaske terus. Warne iki ra ndek udel iki. Jembatan layang yang baru ini guys, depan itu. Tapi kita mana? Aku rap dong ya. Nek, kita belok kiri sih. Munggahnya judulnya nanti. Lu cepet apa ora rap dong ya aku? Ya wes mana sih? Bawa kiri. Kiri ya. Kiri. Aku ya kiri. Bingung ya, mau lurus lewat
Jadi ini terminal Tirtonadi, guys. Nah, dan sepertinya ini tadi teman-teman bilang lewat sini katanya lebih jauh. Lah habisnya nggak tahu kak, di note ya guys. Ya jadinya karena setahu saya itu kan lewatnya Karanganyar itu Taman Juruk ya lewat sini. Katanya kejauhan guys. Tuh teman-teman. Ya ambil lurus, lurus. Loh, kuih loh Karanganyar. Ini tulisannya. Lurus, lurus. Ambil lurus. Masuki Kabupaten Karanganyar, guys. Nah, alhamdulillah jarak tempuh sudah 62 kilo, guys. Daerah Sapen, guys. Hampir 70 kilo. Ini tadi tukang tarik ini yang bikin melet-melet. Gimana ini? Ini MTB loh ini. Kok banter amat? Sampai 20 aja. 20 30 up ini tadi. Nah, ini. Tadi belum sarapan, sambat ngelih. Gimana King? Melet. Ditarik sama suhu kita. Udah nyelot banter, sikilku nyelot kenceng. Dronjong. Caranya dronjong. Dibangi merubut lah sarapan. Gue udah dimelipek ke sarapan dewe. Yes. Golek sarapan. Arep foto ora? Ora. Ora foto nang kono ora? Rasah. Oh ya. Woi, banyak pesepeda. Kono wae sih pasput kuwi ketake. Kono wae. Ya ini kita sampai di timur Taman Pancasila Karanganyar, guys. Sepertinya ini pos pit ya, guys. Ramai sekali. Di sini ada menu soto daging sapi dan kare ayam kampung, guys. Mantap, ramai sekali, guys. Wah, ini sudah menikmati soto daging sapi di Karanganyar. Nah, ini warung Mbah Setu. Warung Mbah Setu. Padahal ini hari Minggu. Nah, iya, padahal ini hari Minggu. Ya, selamat menikmati. Iki bibone seneng sing entek, Ron. Thank you.
kita ke Candi Cetho. Mereka tadi udah berangkat katanya dari jam 5, guys. Wih, syahdu. Syawah-syawah, guys. Sik. Jaraknya ke Candi Cetho sekitar 16 kilo, guys. Panasnya cetar. Panas sekali. Lurus ya, Ye? Iya. Gimana, aman? Aman. Masih aman. Dan guys, oke, yuk terus ya jalan, merembet terus, gridnya tambah tinggi, tambah tinggi. 5, 6. Oke, kita cari aman, speed wir-wir saja guys, biar tenaga awet. Oke, yuk cus. Kita berhenti dulu, ini sepertinya biar tidak kram, jadi kita istirahat sejenak di sini. Iya, mau yang kotos-kotos sih. Jadi kita kenceng kayak gini. Yuk. Siap, kita lanjut lagi, guys. Ngateng terus ngibut, guys. Guys, jalannya menjentit. Menjentit, guys, jalannya menjentit. Lurus. Lurus, Mamat. Oh, kiri. Oh, kiri. Lah kamu kok rono? Untung rasih temen tuh jalan jengat. Makanya jengat, rasih kan? Orang ya. Orang mentu yang jengat kuy. Wah, kayak
kayak dalan opo-opo kae. Apa ya iso dipedal kae nek lurus kae? Wah, nek kae ora iso. Medeni nih, guys. Sebenarnya nih ya, kita bertiga ini belum ada yang pernah kesana, guys. Jadi kita bermodalkan tanya-tanya pokoknya. Kalau bingung sedikit nanya gitu, guys. Beratnya tadi 12 turun 11 sekarang 10. Panas sekali, guys. Temperaturnya 34. Sudah sampai di loket selamat datang di kawasan wisata Candi Sukuh Candi Ceto. Kita udah masuk wilayah Candi Ceto, guys. Gak tahu ini masih berapa kilo lagi. Bisa jadi tujuan kita nanti di atas sana itu, guys. Wow, bagus. Di sini ternyata Doro Dongker itu dekat Kemuning toh. Nah, ini ada pabrik The Kemuning Resto Pabrik dan Teh. Wih. Iya, 7 kilo mah tulisannya padahal kono mah 4 kilo. Masa wis pirang kilo dadi 7 kilo. Wis. Aduh. Ngayem-ngayem mitok mau 4 kilone. Kantor Kepala Desa Kemuning. Nah, ini sebelah kanan ini Pasar Kemuning, guys. Oke, lanjut ya, guys. Masih 7 kilo. Yuk.
di sekelilingnya kebun teh semua. Nah, mulai dari sini nih guys, pemandangannya menurut saya lebih indah karena pohon apa itu tehnya itu lebih hijau dan lebih rimbun kalau menurut saya, sehingga lebih sejuk di pandangan mata. Dan ini jalannya menurut saya udah lebih berat guys tanjakannya dibandingkan dari arah dan sampai ke Muning. Jadi menurut saya kalau sampai ke Muning sih masih aman ya guys. Tapi begitu melewati turunan ini tadi ya guys, naik-naik itu yang tanjakannya menurut saya sudah mulai nyiksa. Jadi udah bikin kita ngap-ngap banget guys. Dan juga semakin kesini yang kita rasain itu cuacanya semakin panas guys. Jadi semakin naik nggak semakin sejuk, tapi nggak tahu nih semakin panas. Karena yang komen nggak salah sendiri guys, teman-teman yang lain juga bilang seperti itu bahwa cuacanya sangat panas. Nah itu juga salah satu yang membuat tenaga kita pun jauh lebih cepat terkuras guys. Jadi rasa haus sering mendera dengan tanjakan yang habis-habis. Ya membuat persediaan minum itu ternyata cepat menipis guys. Nah apalagi ini saya cuma bisa bawa satu bidon. Kebetulan sepeda saya ini kan size-nya S guys, jadi tidak bisa diisi dua bidon. Nah sementara teman saya yang dua itu mereka bobotnya itu dua, itu wajar katanya. Itu juga habis guys, apalagi saya yang cuma satu kan. Kebayang nggak sih, udah panas bidonnya satu. Aduh ya ampun guys, berat 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 berat. Grip 18 guys. Ini kita dapat bonus ya guys, lumayan nih sebelum kita dapat tanjakan yang lebih berat lagi. Nah di sini nih kita dikasih untuk bernafas dulu guys. Dapat bonus guys. Ya lumayan lah, biar kita bisa lagi menghirup oksigen lebih banyak sebelum kita memasuki tanjakan-tanjakan yang lebih parah lagi guys. Lembah Katresnan guys, ada lembah Katresnan. Oh iya guys, ini gue senanjak sambil ngevlog pakai tangan satu kayak gini ya guys. Ini terasa lebih berat guys karena tenaga yang kita keluarkan jauh lebih banyak. Karena untuk nanjak kita butuhkan nafas yang lebih hebat lah. Tetapi kan kita pakai buat ngomong dan kebetulan karena kita pakai tangan satu, otomatis kan untuk memegang stang dengan satu itu membutuhkan tenaga yang lebih besar guys. Jadi ya tenaga kita sudah pasti akan lebih cepat terkuras. Tapi juga dengan seperti ini kita bisa mengabadikan momen bersepeda jauh lebih indah ya guys. Apalagi kalau pemandangan seperti ini guys, cantik kan? Bagus kan? Oke guys, lanjut ya. Lagi cepat naik. Thank you.
Nah guys, sebelum sampai di sini nih, jalan ini ya diusahakan kalau sudah stok minum itu menipis dari bawah tadi, itu harus segera beli guys, karena ini area kesana ini udah gak ada warung lagi guys. Sampai nanti kita ketemu warung itu udah hampir sampai jadi cetonya guys. Nah sementara ini tanjakan itu guys masih tinggi-tinggi dan panjang. Oke, ingat ya guys, pokoknya jangan sampai kehabisan air minum. Panjat lagi guys. Subhanallah guys, indah banget ya pemandangannya. Nah, ini gradiennya 24 guys. Nah, semakin naik semakin tinggi. Nah, di sini ini saya udah nggak bisa ngomong guys, karena untuk nafas aja saya udah sengkil. Apalagi nih di sini nih bidon saya udah kosong guys, air minum saya udah habis nih. Aduh, benar-benar berat guys. Wah, ngeri sekali guys, tanjakannya itu. Luar biasa wah tanjakannya. Tapi bidon saya mana udah habis guys. Gak ada warung. Ini masuk sampai cepat guys. Wah, tengah terus. Nah, sampai di sini dulu ya guys spot shotnya. Nah, ini kita tinggal menanjak sekitar 800 meter saja dari gapura masuk tadi guys. Tetapi tanjakannya udah semakin tinggi, di atas 30 guys. Ngeri kan? Nah, oke. Bagaimana ending atau akhir cerita kita sampai di atas nanti ditunggu di part 2-nya ya guys. Jangan lupa buat teman-teman untuk like dan subscribe-nya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.